Halo guys, seperti biasa Garasi Via Surabaya selalu menampilkan unit-unit yang berbeda. Dan kali ini pembelian Gen 3 dapatnya Gen 4. Garasi Via Surabaya mengerjakan yang pertama di Surabaya ya. Di tempat lain mungkin sudah banyak, tetapi kali ini Surabaya yang melakukan modifikasi bongkar total dari Gen 3 ke Gen 4. Kita lihat unitnya sekarang. Yuk. Nah, kita langsung coba unitnya. Gimana test drive-nya ya? Kita langsung test drive. Pelan-pelan mobil mewah. Mobil X taksi jadi semewah ini. Keren ya. Yuk kita langsung test drive unit ini ketika kita tancap gas di jalan berlubang. Kita cek kaki-kakinya. Dan mobil ini sudah saya ganti kopling baru. Sejauh ini mobil sudah dites oleh kepala bengkel, saya pribadi, dan tim QC dari Garasi Via Surabaya. Jadi mobil ini sudah melalui proses pengetesan yang bertubi-tubi, berulang-ulang maksud saya. Oke, ini jalannya lagi jelek, jadi ada beberapa paving yang copot bergelombang. Nah itu fungsinya untuk mengetes kaki-kaki juga sekalian. Dan mobil ini terlahir dari mobil-mobil X-Taxi seperti yang ada di sini di samping saya ini ya. Nah ini kelihatan mobil-mobil X-Taxi berjajar. Mobil ini terlahir dari mobil X taksi Bluebird. Wih, silau ya. Sayang banget. Nah, itu banyak mobil X taksi ya. Jadi dari X taksi saya restorasi, saya repaint jadi generasi keempat. Pesanan pembeli dari Palembang nih. Oke, ma gengs, ini dia tampilan mobil yang sudah kami restorasi dari generasi ketiga jadi generasi keempat versi Garasi Via Surabaya. Jadi perangkat-perangkat yang saya pakai kayak kap mesin, lampu, DRL, bumper, fender samping, lampu belakang, itu semuanya ori bawaan Vios generasi keempat ya. Jadi total pembongkaran kami lakukan dan kita ganti pakai spare part-spare partnya Gen 4 yang ori ya, copotan. Jadi bukan hasil custom pakai ketok apa ya, body repair gitu, enggak. Oke. Dari depan bumper sudah pasti kelihatan ya, Yaris atau Vios Joker. Terus juga ada DRL. DRL-nya ini juga bawaan dari Yaris atau Vios generasi keempat. Oke. Lanjut ke fog lamp. Fog lamp-nya ini juga bawaan dari Gen 4 ya. Jadi bukan punya Gen 3 yang saya pasang ke sini, tapi ori bawaan dari Gen 4. Lampu juga begitu. Logo ini juga punya Gen 4. Kap mesin, fender samping, terus velg itu pakai Vios yang TRD tahun 2018 nih saya pakai. Itu dia. Spion sudah retract. Oke, jadi daktilnya seperti ini. Standar sih, sama dengan modifikasi-modifikasi yang pada umumnya. Jadi daktilnya ini Gen 3 juga suka saya pakaiin seperti ini. Lampunya ini ori bawaan Gen 4 ya. Terus di sini ada sensor parkir. Itu dia. Di bagian luarnya tidak banyak modifikasi yang nampak karena memang arah modifikasi mobil ini ke elegan ya. Body kit nggak pakai, jadi pesanan dari pembelinya itu maunya seperti mobil keluaran dari showroom
atau dari dealernya Toyota. Jadi standar banget dibikinnya seperti itu. Terus juga interior itu juga tidak banyak sentuhan karena memang fokus pada mobil yang benar-benar keluar dari dealer Toyota nih, seperti apa. Nah, ini dia, saya mengerjakan sesuai permintaan pembeli, keinginannya seperti apa, saya kerjakan. Dan alhasil, menurut saya, mewah banget. Ya, kita lihat interiornya. Oke, Ma Gengs. Jadi, yang pertama, menyita perhatian sudah pasti setir nih. Setirnya pakai Yaris nih. Jadi, seperti ini ya. Yaris atau Vios nih, sama menurut saya ya. Tapi kebanyakan orang bilangnya setir Yaris. Ya, saya ikutin lah. Seperti ini, jadi tombol-tombol sudah connect dengan double din ya, dengan audio. Tombol terima telepon, reject, terus next. Tombol volume juga sudah connect. Kecuali yang sebelah kanan, yang harusnya connect dengan speedometer. Dia nggak bisa karena harus upgrade juga speedometernya. Tapi untuk saat ini, kita belum mengupgrade speedometer, jadi yang ini masih belum ada fungsi. Ini hanya fungsi untuk klakson ya. Jadi daripada pencet yang tengah, kita fungsikan yang ini, tombol kecil untuk klakson. Nah, itu dia. Terus desain backlit joknya itu menyesuaikan dengan standarnya. Jadi seperti ini tampilannya. Dia minimalis, cuman menurut saya sudah bikin apa ya, bikin kita terpanah karena mewahnya ya. Interior saya cat dengan sentuhan ada aksen kayu di sini tuh. Jadi semua panel-panelnya ada motif kayunya. Oke, selanjutnya pengoperasian double din Android ini itu sudah sama dengan tab atau dengan handphone ya. Jadi ini Android sudah bisa setel YouTube dari sini seperti pada umumnya Android. Play Store ada, terus ada Maps juga di sini ya. Jadi sudah lengkap sama kayak handphone ya. Kalau mau putar YouTube bisa langsung dari sini. Itu dia. Modifikasi ini tidak ekstrim banget, tapi mengarahnya ke elegan sesuai dengan permintaan pembelinya. Karena pembelinya sudah di atas 40 umurnya, pengen mobil taksi, ex-taksi, pengennya mobil ex-taksi dibikin elegan. Gimana sih? Bisa nggak, Pak Kif? Bisa. Dan ini sudah saya kerjakan sesuai dengan keinginan. Dan mobil ini akan saya kirim ke Palembang. Oke, Ma Gengs. Ini dia project dari Garasi Vios Surabaya untuk pengerjaan mobil transformasi dari Gen 3 ke Gen 4. Ya, simple, elegan, namun berkelas lah menurut saya. Jika kalian punya ide kreatif modifikasi, mau elegan, mau ekstrim, mau sport, silakan komunikasikan dengan kami. Saya kerjakan sesuai permintaan ya. Jadi apapun ide modifikasi kalian, silakan komunikasikan dengan kami ya. Oke, sampai di sini. Dan next video ada transformasi Vios Limo X Taxi Bluebird, bodinya full BMW pakai air suspensi. Ditunggu video-video berikutnya ya. Sampai di sini, saya Kifri pamit. Assalamualaikum.